Yang lain udah pada nyampe, kita belum nyampe, malah bannya masuk ke dalam. Nah, ini kan udah naik, baru masuk ke sini. Kita masuk ke mobil kerangkeng tuh, terus nanti kita kasih makan predator. Langsung kasih makan tigernya deket. Langsung, ayo. Waduh, jadi kita mau ke Bali Safari. Tapi kok kita tersesat di sini sih? Mereka share lokasinya di sini. Karto pun akan ngikutin. Yang ada kita ke sawah-sawah, terus papanya udah duluan karena papanya kan tadi naik motor. Yang lain udah pada nyampe, kita belum nyampe, malah bannya masuk ke dalam. Coba liatin. Nah, ini kan udah naik, baru masuk ke sini. Panik lah, mas Abga. Angkat aja sekarang yuk. Dia. Tapi jangan deket-deket dia. Tunggu. Tunggu. Satu, dua, tiga. Satu, tar. Hitungannya yang penting. Ya. Satu, dua, tiga. Atas, bukan ke samping. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih.
Oke guys, kita sekarang sudah sampai di Bali Safari. Namanya Bali Safari berarti ini di Bali, bukan di Bali G ya. Setelah tadi kejadian mobil masuk got ke sawah-sawah gara-gara si Karto yang bawa mobil ikutin Google Maps, katanya ikutin ke sawah-sawah dan akhirnya terjerembab. Tapi itu tadi pengalaman kita di sini ya. Ada aja pengalamannya. Tuh, habis jantir tadi bawa gini. Emang nih orang sebab bisa. Ya, sudah siap? Sudah. Ya. Are you ready? Are you ready? Perkenalkan nama saya Ineke, saya dari tim Akta Bali Safari. Saya akan mengajak kakak-kakak sekalian untuk berkeliling di Bali Safari. Sudah siap? Yuk, silakan. Oke, selamat datang di Bali Safari Marine. Semuanya saya akan kasih tahu ya. Ketika yang saya tahu ada mbaknya di sini. Oke, sebelum saya ngomong kita udah nyampe ya udah. Halo, Safari Junior. Halo, 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 Oke, cek 1, 2, 3. Ya, halo semuanya, selamat sore. Apa kabar? Baik? Baik. Baik, selamat datang di Bali Safari Park. Perkenalkan nama saya Mika. Saya akan menjadi pemandu Anda di Safari Journey hari ini. Ya, halo. Halo, Pak. Baik, hari ini kita akan melihat satwa. Mereka dari 3 kawasan berbeda. Ada dari Indonesia, India, dan juga ada dari Afrika. Pertama-tama kita akan ke Indonesia dulu. Melihat satwa endemik dari Indonesia. Kita lihat satwa yang pertama di sebelah kanan Anda. Babi. Sebelah kanan tuh. Iya benar. Ini namanya babi rusa. Babi rusa. Babi rica. Babi rica. Nanti kalau dirica baru. Ini masih babi rusa ya. Ya, disebut babi rusa karena yang jantan memiliki taring di bagian hidungnya yang berbentuk seperti tanduk rusa. Ini adalah satwa endemik dari Pulau Sulawesi. Tapi sayang ya, sekarang satwanya sudah terancam punah karena sering diburu. Mereka ini dianggap sebagai babi ngepet. Oh. Iya. Tapi Taman Safari Indonesia berhasil mengembang biakannya di sini. Dangerous enggak katanya? Dangerous. Gak? Dangerous. Oh, dangerous itu. Iya, mereka juga agresif. Oh. Iya, galak juga. Itu apa? Oke, bisa pindah ke sebelah kiri ya, dalam lubang pohon satuannya. Ada yang lihat? Iya, ada burung hantu. Burung hantu ini satuannya nokturnal, mereka lebih aktif di malam hari. Jadi biasanya di pagi atau siang hari akan berdiam diri seperti ini atau tidur. Dia gitu terus? Iya. Tidak gerak-gerak? Bergerak waktu-waktu. Tapi di situ terbang nggak? Oh, terbangnya nggak, udah dilatih sama keepernya. Usat sekali hidupnya ya? Itu dia tanpa bentuknya! Iya, setelah ini babi rusa kan kelihatannya. Ini yang jantan babi rusanya. Nomor gue deh, Abu Babi. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Mari kita lihat satwa selanjutnya. Ya, ini masih di Indonesia ya. Tetap di sebelah kanan Anda, satwanya berwarna hitam. Mungkin ada yang tahu namanya atau pernah lihat sebelumnya. Yuk, mana hitam? Iya, itu apa? Ada di belakang. Oh, itu. Ada yang tahu nggak? Wala. Wala. Ya, ini namanya Anoa. Anoa. Iya, kerbau terkecil di dunia, si mini kerbau. Anoa itu deh namanya. Ya, Anoa ini memiliki kebiasaan kawin yang sangat unik ya. Jadi ketika musim kawin, sebelum kawin, jantan dan betina akan saling bertarung dulu. Ya. Jadi ketika jantan yang kalah, yang betina akan pergi meninggalkannya dan mencari jantan yang lebih kuat. Itu dilakukan agar gen lemah tidak terturunkan. Jago banget.
Oke, kita ke sebelah kiri ya. Di sini ada teman saya, ini teman dekat saya. Ada buaya. Wow. 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 Ya, baik, semuanya ada buaya air asin atau buaya muara. Buaya ini adalah reptil terbesar yang hidup sekarang. Satuannya bisa hidup sekitar 100 tahun lamanya. Jadi, jika Anda melihat buaya yang sedang buka mulut, itu artinya buayanya lagi kepanasan ya, bukan kelaparan. Biasanya, buaya akan membuka mulutnya ketika merasa kepanasan. Itu untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Karena buaya tidak punya pori-pori atau kelenjar keringat seperti kita manusia. Oke. Oke, kita sebawa dulu sama buayanya. Bye! Bye! Dasar buaya! Ya, harimau ini bisa menghabiskan sekitar 27 kg daging dalam satu malam. Meskipun mereka hanya membutuhkan sekitar 6 kg daging per hari. Jagoan. Ya, silakan ambil selfie kalau mau selfie. Iya, 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 kita foto. Makasih, Kak. Jaga banget sih. Ya, di alam liar biasanya setelah makan mereka akan beristirahat selama beberapa hari. Beli aja. Ya, Beb, lihat sini. Selfie bagus banget nih. Oke, terima kasih telah berkunjung ke Bali Safari Park. Semoga liburannya menyenangkan semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Goodbye, senang bertemu dengan Anda. Terima kasih ya. Makasih, let's go. Terima kasih sayang. Bayarannya tadi kita nyanyi dikit. Sekarang mau ngapain, Bang? Kita mau apa kasih namanya? Kasih makan the predator. Ayo, Kakak. Ini dimasukin kandang nih. Kita masuk ke mobil kerangkeng tuh. Terus nanti kita kasih makan predator. Langsung kasih makan tigernya dekat. Langsung, ayo. Cuma bisa 9. Coba kita lihat kapasitasnya. Oh, kita ada harimau. Dekat banget. Teman saya kan coba kasih makan. Dan lompat ke atas, 1, 2, 3.
namanya Fikan. Yang satunya namanya Rafli. Kita ada 4 ekor. Fikan sama Rafli umurnya sekitar 12 tahun. Dangerous ya. Oh, ya ini agak basah ya, habis berenang dia. Jadi harimau itu mereka sangat suka dengan air, bahkan mereka perenang yang handal. Jadi udah ngerti, dia udah baik. Cuman ya, kalau ada makanan. Tuh lihat nih guys, nih, deket banget nih. Nih harimau loh. Gede banget. Lihat tuh, makannya tuh. Tiger, tigernya makan, kamu juga makan ya, Dek. Tuh ditungguin tuh. Sama ya. Ya di sini kami memberi mereka makan seperti daging ayam, terkadang daging sapi, rusa, ataupun kanguru ya. Ya. Betul banget. Dia gelian kan ya? Gelian. Biasanya kaget mereka. Kaget. Iya kan nanya. Dia mau kita tinggal nggak? Tinggal. Dia makan aja tuh, liatin yang atas. Lihat, lihat dulu nanti. Kalau udah selesai, dia ya, jangan suruh kesini lagi ya. Bye bye Rafli. Bye bye. Rafli sama siapa tadi? Sikan. Sikan. Ya mereka ini bisa makan hingga 6 kg daging setiap hari. Dengan berat bisa sampai 300 kg. Ya, harimau merupakan kucing terbesar di dunia ya. Sikan turun. Oh, sikannya nggak mau. Oh, mau. Oh, oke, sikan mau turun. Mau lagi ya, mau nambah. Ayo sikan turun. Oke, thank you sikan Rafli. Bye bye. Enjoy your meat. Tadi kita kasih makan predator harimau dan singa tuh paling seru tadi. Singa yang tadi mengaung tapi nggak kenceng banget kan karena dia tahu ada kakak keliru. Thank you.
dadarku. Lihat guys, ini kita makan di sini ada request khusus. Telur dadar tak minta campur semua sama mushroom. Ini. Terima kasih. Kleo, Kleo. Baik sekali. Video nih. Ini kita pesen semuanya yang best sellernya. Tapi enak. Enak, Mas? Enak. Ini apa kamu makan apa? Pumpkin soup. Ini namanya tadi apa ya? Ini apa tadi namanya? Balinese apa ya? Enak tuh, enak nih. Komen gua, jus enak banget, gua lupa namanya. Sama pecinta telur. Kayaknya kamu harus cuci tangan deh. Iya, aku mau cuci tangan. Oke lah guys. Cinta mau tato mau apalah. Ya yang penting romantis Bang ya. Sudah pasti. Selfie Bang. Ayo. Berdua aja yang lain jangan. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertatah. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Bali Safari Marine. Nah, tadi kalian sudah menikmati keseruan kita di sini. Kalian boleh datang ke sini bawa keluarga. Sangat-sangat disarankan menghabiskan waktu di sini, mengenal banyak binatang juga. Iya, terus kasih feed predator juga seru. Makannya juga di sini enak. Udah sore kita harus pulang. Kita mau pulang. Sampai ketemu lagi, guys. Bye. Subscribe.